السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رحمني ورحمكم الله. Para jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban tajari hamba terselalu memuji Allah Subhanahu wa taala, terselalu mengagungkan kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Rahimani wa rahimakumullah, bentuk pengagungan terhadap kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala miliki adalah agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakan Allah pin dalam ibadah. Ya, bukan sekedar tanggato Allah maha besar, bukan sekedar tanggato maha suci Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan pujian-pujian tersebut dengan tak selalu memurnikan, dengan tak selalu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan menerima ibadah, tidak akan menerima amalan seorang hamba tanpa dia ikhlas, tanpa dia mentauhidkan Allah dalam ibadah tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan sebagai bentuk kita ini menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati Pak Nabi inta. Ya. Taati Pak Nabi inta. Karena lui dengan ingeto beriman kepada Nabi, ingeto cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun apa? Dari segi pengamalan mereka menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pengamalan mereka membenci sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Dan bentuk ketaatan tatimbak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah kumbi kisaran ta selalu menjaga ibadah, kumbi kisaran ta selalu melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sesuai dengan tata cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan, tata cara yang para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam amalkan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya amalan tersebut harus terpenuhi bagaimana kita menjaga keikhlasan. Yang kedua, bagaimana kita terus memperhatikan apakah ibadah inggawe tan ini arak dalilna lekan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya. Harus kita perhatikan supaya apa? Jangan sekedar tanggawi ibadah sekian banyak waktu yang kita habiskan, sekian banyak umur yang kita habiskan, namun hasilnya apa? Nol. Hasilnya ya nara, ya tanggembiang pahala, bahkan kebalikannya. Kita di
murkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua sebab tersebut. Pertama, tidak mengesakan Allah, tidak ikhlas di dalam ibadah. Yang kedua, menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli amalin syirratun." Setiap amalan nunu arak masana ita giat semangat, ya. Dan bahkan ya pomasi batu razan wasiap itan julu wudu, wasiap itan julu untuk berangkat ke masjid. Ya puna masi azan, saking semangat ta. Ketika menghadiri majlis ilmu, menghadiri pengajian, ya pomasi na datang guru unta wah juluan ita, ya. Semangat. Namun walikulli syirratin fatratuhu. Namun ingat, ketika walikulli syirratin fatratu. Namun dalam setiap ketika ita nunu giat, ketika ita nunu semangat, ya, di dalam melakukan amal ketaatan, arak masa-masana mesti ita lelah, arak masana ita mengeluh, arak masana ita bosan. Ya, au kakak pada kang ngaji jemaah jeluk. Ya, ada masa-masa. Namun yang dituntut kita para jemaah rahimani wa rahimakumullah dalam giat ta, masa semangat ta, ta tetap semangat di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Ayai ja imasa giat nganono, ya, nyakan ta semangat gawe ibadah, namun ibadah inggawe tanono na sesuai dengan sunnah. Bukan sekedar modal semangat, namun tidak sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Jadinya ketika kita mengatakan ita semangat, ya, batur nono semangat, namun standar semangat nombe tak atas sunnah. Nalui, ya, ibadah yang kita lakukan, namun lui nanono di atas sunnah, bukan sekedar banyaknya, namun menyelisih sunnah. Laisal ibratu bi kathrah wa innamal ibratu ma wafaq sunnah. Yakna jari ukuran luikna ketaatan atau luikna amalan yang kita lakukan para jemaah, yakna nono menunjukkan ita nono dengan taat, ita nono dengan taat beragama, bahwasanya amalan tanono di atas kebaikan, di atas syariat yang benar. Cuman tang kita luikna doang bilangannya, luikna doang jumlahnya, namun yang menjadi pedoman, yang menjadi ukuran salah benarnya amalan kita, ma wafaqas sunnah, apakah amalan inggawi tanono sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya zikir, silakan sebanyak-banyaknya, ya, berwirid, solat, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, silahkan. Tak kereng-kereng, tak ulang-ulangin. Lagu enget, say. Apa? Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kaitannya dengan ibadah, ni wah tauqifiyah. Ya, yakna bangubah, wah pasti, wah tetap lekan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu apa yang sudah disetujui oleh Allah, yang disetujui di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nono tagawe. Ini maksud mun masa semangat tanono di atas sunnah, beruntung wahita.
Jadi naik anak sekadar modal modal semangat, namun menyelisih sunnah maka kecelakaan. Yang berikutnya, wa man kanat fatratuhu ila ghairi sunnati faqad halak. Nabi mengatakan, kemudian datang masa-masa capek, datang masa-masa bosan, datang masa-masa letih itanggawi ibadah, dan ngisi ta dengan selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka orang itu telah celaka. Celaka kita nyelisihin sunnah, no? Ya, nara untung ta jamak. Ya, baik di dunia dan akhirat kita tidak memiliki keberuntungan sama sekali karena menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perhatikan para jemaah. Ibu-ibu, ya, nah kedi amalan inggawi pe namun di atas sunnah nono lebih bagus. Ya, ketimbang luina namun di atas kesesatan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca pin kalam nenek, yaitu kitab Nurul Huda wa Dhulumatul Dhalal fi Dhawi'il Kitab wa Sunnah, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, yaitu bagaimana tentang petunjuk dalil-dalil imada ita mbeke petunjuk no. Dalil-dalil imada ita mbeke aran kegelapan tersebut. Ya, cahaya petunjuk no mbeke. Kemudian mbeke aran kegelapan kesesatan. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau mengatakan, wala syakka anna Allah azza wa jal anzal al-Qur'an al-Karima ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, Allah nono nurunang Al-Qur'an timpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minadh dhulumatidh dhalal min dhulumatidh dhalalah ila nuril huda. Untuk mengeluarkan manusia lekan gelapnya kesesatan, ya, yang sebelumnya manusia tidak mengenal kebaikan, tidak mengenal yang namanya petunjuk. Dengan diturunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibekali oleh wahyu, dibekali dengan wahyu, dibekali dengan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, nene fungsinya liukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia lekan kesesatan. Dari gelapnya kesesatan, yaran sesat no 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 petang. Ya, nengkah pilangan para jemaah, nengkah juluk mun akhirat naja, nengkah pin dunia selun-selun pedak dilan ini, pedak listrik kena, tidak ada penerang, susah sang hitam-hita mbeki gelekan tasugul mbeki lawang no. Ya, dan kita tidak akan mengenal siapa-siapa di dekat kita. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna dhulma dhulumat yaumal qiyamah. Kegelapan yang sebenar-benarnya adalah tatkala datang kegelapan pada hari kiamat. Karena akibat dosa yang kita lakukan, akibat kesesatan ajaran yang kita ikuti, akibat kegelapan atau kesesatan pemahaman yang dilakukan manusia di dunia, akibatnya pin akhirat. Menengkah ya, arak langan tagin hingga center, arak cebokan narak listrik no, cebokan arak obor ya. Namun hari kiamat, ya nara saling kelingok kah? Ya, masing-masing likul limri'im minhum yawma idin sya'nun
yughni, karena setiap orang kelak di hari kiamat, ya, ketika terjadi hari kiamat, yakna raina metanakna, anak meta dengan tuana, sematon meta sematonna, sahabat meta sahabatna, masing-masing pusing, masing-masing sibuk dengan urusan pribadi, urusan sendiri. Apa kegin kudaid setelah nenek? Ya, saking dahsyatnya. Maka beruntung, sebagaimana yang Nabi tadi sebutkan, beruntung munta isi ibadah tanene, isi ketaatan tanene sesuai dengan sunnah, di atas sunnah. Jangan atas nama atas nama ketaatan, namun tidak sesuai dengan sunnah. Jadinya ini fungsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan untuk mengeluarkan, untuk menunjuki manusia. Namun kita memang bengel, ya, bengel, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua ahlaku umatku tak masuk surga kecuali Isa ga. Arak tu saga tak masuk surga. Ga. Kenapa narak tu saga? Saga ngene. Gin ngembang molah ibaratna nang ka kafe ketemangan ka. Padahal lapar melet. Ya, ya ku. Ya. Begitu. Kah, nenek ke nasi kuning no, apa lambuk? Lambuk pilihannya. Begitu. Rasul mengatakan ahlaku kecuali isaga, ara isaga. Ya ku kulu surga, gitu kah? Qila man ya'da ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, lantas mana orang yang enggan masuk surga dari umatmu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Orang-orang yang taat kepadaku. Isyarat bahwasanya ngikutin sunnahku. Ya, ini urut petutukku dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannah. Nah, ini kita masuk surga. Wa man asani, yang bermaksiat, yang menentang sunnahku, yang tidak mengambil ajaran dari sunnahku, yang tidak mengambil tata cara ibadah dari sunnahku. Nenek kat Nabi sallallahu alaihi wasallam taqad abani, ini dengan isaga. Saga tama surga no. Arak ke? Arak ke? Lui. Ya, aliannya. Yang begitu. Ya, jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tak bersyukur Allah Subhanahu wa taala nunjukkan kita di atas sunnah, mengenal sunnah. Berikutnya bukan sekedar mengenal sunnah, karena luwi dengan setelah, ya, luwi kita lekan manusia ini ditunjuki sunnah oleh Allah Subhanahu, ditunjuki dakwah tauhid. Namun apa? Tidak menghargai, tidak mensyukuri hidayah nono. Ya. Harus kita hargai. Harus kita syukuri di atas sunnah. Dengan cara apa? Amalan ke sunnah no. Ya. Amalkan sunnah itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayul amali ahabbu ila Allah, apa ki amalan i paling demenang dari Allah? Rasul mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Zuhur kerjakan pada waktu zuhur. Usaha apa? Jaga di awal waktunya. Ibu-ibu, jangan ditunda. Ya. Ini nang getol tak? Tak jaga sunnah nenek.
ya, bukan sekedar iddia doang pengakuan ta itan ini mengikuti sunnah, itan ini jamaah sunnah, itan ini sunnah dan yang lainnya, namun amalan tak jauh lekan sunnah ya, na cukup lek pengakuan nu doang. Rahimani wa rahimakumullah. Dan kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta Allah berikan kita taufik untuk bisa melakukan tabau gawe sunnah ini. Kemudian diberikan sabat ketetapan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء. كتاب yaitu Al-Quran, ya, kitab yang kami turunkan kepadamu, in turunan timba Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Fungsinya apa? Litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur, untuk kamu dengan apa? Dengan bekal Al-Quran, keluarkan manusia, tunjuki manusia dari kesesatan kepada kebenaran, kepada petunjuk, dari kegelapan kepada cahaya. Jadinya ini kewajiban tatkala kita sebagai penuntut ilmu, atau tatkala wahta faham tentang satu hukum, amalkan, ajarkan kepada orang, jangan disembunyikan, ya, jangan disembunyikan ke kebenaran tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ya, hadiah Allah Subhanahu wa taala yang besar, ketika Allah memberikan ita kehidupan, yaitu tabau di atas sunnah, ya, tabau di atas sunnah. Jangan sekedar meminta apa, minta diwafatkan, dihidupkan dalam keadaan Islam, diwafatkan dalam keadaan Islam. Jangan lupa meminta kepada Allah wa ala sunnah, Allahumma ahyini musliman, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan memeluk agama Islam, menjaga Islam. Wa amitni alal Islam, atau wa amitni musliman, dan wafatkan juga dalam keadaan memeluk agama Islam. Wa ala sunnah, dan di atas sunnah Islam, yang di atas sunnah. Ini kita lakukan, no? Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada beberapa pembahasan di sini yang beliau akan bawakan. Di antaranya adalah an-nur wa dhulumat fil kitab wa sunnah, nur tauhid wa dhulumat syirik. Bagaimana cahaya tauhid dan kegelapan kesyirikan. Nur al-ikhlas wa dhulumat iradatul dunya bi amal akhirah. Kemudian cahaya keikhlasan dan kegelapan menginginkan dunia dengan alasan, ya, mengamalkan akhirat. Nurul Islam wa dhulumatul kufur, bagaimana cahaya Islam dan kegelapan yang ada dalam kekufuran. Kemudian nurul iman wa dhulumatul nifaq, cahaya keimanan dan kegelapan kemunafikan, ya, sifat nifaq. Nurul as-sunnah wa dhulumatul bid'ah. Kemudian yang selanjutnya yang akan beliau paparkan adalah nur sunnah, cahaya sunnah, wa dhulumatul bid'ah, dan kegelapan bid'ah, dan yang terakhir nurul taqwa wa dhulumat al ma'asi, yaitu cahaya ketakwaan dan kegelapan pada perkara maksiat. Beliau mengatakan wa as'alullah al-azim rabbal arsy al-azim bi asma'ihi رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل القليل مباركا خالصا لوجه الكريم. Beliau berdoa, kita beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang beliau tulis, apa yang beliau telah lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan berkah, ikhlas semata-mata mengharap
keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa yanfa'ni bihi wa yanfa' bihi kullu man intaha ilayhi innahu khairun mas'ul wa akramu ma'mul wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil walhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mengatakan ya, dan semoga nenek tulisanku nenek dekat gitu nah bermanfaat bagi diriku dan orang lain, bagi setiap yang mempelajarinya, bagi setiap yang memahaminya, semoga bermanfaat. Rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran di sini ya, bahwasanya sesuatu ya taula nengka berpikir tatkala kita melakukan amalan anu ikhlas karena Allah, apakah manusia akan menerima atau tidak, apakah manusia akan redha atau tidak, jangan difikirkan ya. Ita pikiran adalah apakah Allah redha, karena Allah ibdui pahala, Allah ingin ngembang kita pahala. Jangan ya pusing dengan apa komentar-komentar, dengan lihat tulisan para ulama. Kenapa sampai nengka bau kita macam-macam ya tulisan para ulama ya, para tabi'un, para atba' tabi'in ya, para a'immatus salaf, kumbe sampai nengka, padahal jarakna, jarak kehidupan mereka leitano sekian ratus tahun, sekian ribu. Namun kenapa sampai jelun ini Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim, Kutubus Sunan dan kitab-kitab yang lainnya, sampai nengkan ini tak baca ya, sampai nengkan ini tak belajar lekan kitab tersebut. Kenapa? Ini menunjukkan keikhlasan penulisnya. Angkan pun penyerah bebiak no, na sekolah peikhlas ya peula kah anakku pe sekolah antik pe jadi ustaz, saya dawah niat pe no, no. Ya peikhlas nyerah ya bebiak no, harapan dia menjadi anak yang soleh cukup. Lawan nengka jadi ustaz, lagu ustaz sombong kumbe ya, jadi ustaz namun ustaz yang menentang sunnah melepe seperti itu. Cukup kita mengatakan ka ikhlas wah, ikhlasang sabar menyerahkan mereka untuk menuntut ilmu, Allah embeng pahala apa ganjar dengan keikhlasan tanono, anak tanono gina soleh cukup. Ya tak milih gin berdua anak ustaz, doakan mereka menjadi anak yang soleh cukup, karena ini bermanfaat ya. Dan ketika Al-Imam Malik mendatangin le beberapa murid beliau dengan mengatakan, Imam kathiratil muwatta'at, pin masa ini, pin masa Al-Imam Malik kah muwatta Imam Malik ya tipis. Lagu mereka mengatakan arak kitab-kitab muwatta lain, inya ingin muwatta penene lui inulis kitab hadis itebelal kitab penene. Nah alwi dengan itawan le epe betul ka ya. Kini kecukupan kelep-kelep muwatta tipis ini. Beliau menjawab dengan jawaban yang singkat. Beliau mengatakan, ma kana lillahi yabqa. Sesuatu yang diikhlaskan ketika melakukannya dimulai dengan keikhlasan ya, karena Allah Subhanahu wa taala yabqa, akan kekal sampai hari kiamat. Pergi tak sampai neng kata pelajarin ya. Ya, ini menunjukkan bagaimana keikhlasan. Nang getoh kita nengkan para jemaah. Ketika kita ngaji ikhlas. Ya, jangan iming-imingi ngaji inta nuntut ilmu inta, ya menghadiri kajian karena arak kebutuhan dunia. Au barah pin pengah. Assalamualaikum, telepon batur bis. Pengaji ke jemaah, au ngaji. Au saluk ta. Tabrik pin pengajian nuah. Tun pengajian
ya, berjanji tentang bisnis dunia, tonopin pengajian. Bapak ke mau tah? Ini yang salah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya sekali lagi tak ikhlas. Akdi namun akan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ia tetap akan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Ma thabata nabat. Yang tetap ikhlasnya ya, nabat akan tumbuh. Ya. Yang bagus kokoh keikhlasannya akan Allah tumbuhkan. Ini cara anta. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-mabhatsul awal beliau mengatakan an-nur wadh-dhulumat fil kitab was sunnah. Bagaimana pandangan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maksud cahaya dan kegelapan tersebut. Al-matlabul awal an-nur wadh-dhulumat fil kitab was sunnah. Yang pertama yaitu dalil atau penyebutan tentang cahaya dan kegelapan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama. Dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Yang pertama beliau mengatakan jaa fi kitabillahi 'azza wa jalla dzikrun nur wadh-dhulumat fi ayatin katsirah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menyebutkan, ya, Allah menyebutkan tentang cahaya, Allah menyebutkan tentang kegelapan. Namun maksudnya apa? Wa hadha fihi dalala ala ala targhib fil amal liktisabin nur. Ini menunjukkan bagaimana Allah menekankan bagi kita tagawi amalan yang baik antik ta mau cahaya petunjuk tersebut. Ya. Wa su'alillah dzalik, dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang cahaya di atas petunjuk. Kak sekedar tangge tu, aduh, bangun tajin. Memang takdiran sorga ba sorga, neraka ba neraka. Ara usaha anta tuno. Ya, ada usaha kita. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nenek kena, nenek salah pilihanan. Mbeke pilihanan tanengka. Ya na sekedar tangge tu apa? Kah mun wah takdir talo surga jak bas surga dekat tangeruk-ngeruk. Kumbe. Na bau. Jadi ada usaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Ada usaha. Ya, bangun surga, ba surga, lagu masih transaksi riba, masih loh pegadaian. Ya, setiap ada masalah lari loh pegadaian. Apa ke mutu na pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, luar biasa. Mengatasi masalah tanpa. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wattarhib min adh-dhulumat wal isti'adzah billahi min dhalik. Kemudian juga bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam menekankan kita untuk takut terjerumus di dalam kegelapan tersebut. Terjerumus di atas kesesatan nu harus tak takut. Kumbe saran tak takut. Al-isti'adatu billah min dhalik. Selalu memohon kepada Allah, selalu memohon perlindungan kepada Allah antik tak jauh anglekan kesesatan nunu. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, aku meminta surga. Wa'idhni minan nar, dan lindungi aku dari api neraka. Talah aku tak berdoa, sebut pelaku tanah. Ya, tersebut. Dan semakin sering kita berdoa, semakin sering tangkat iman tanene leka atas, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala masa kesempatan untuk kita dikabulkan doa kita besar.
Kita selalu mohon, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku. Nenek menunjukkan yang narak kemampuan tajamak. Ala dzikrika, di dalam mengingatmu, di dalam menyebutmu. Bagaimana ketika Allah memberikan kita nikmat tanyerak ingat timba Allah yang menjadikan kita bersyukur wa syukrika dan mensyukuri nikmat-nikmat-Mu luwi itai kufur nikmat para jemaah. Kah. Napas tani ini luar biasa. Ya, gratis. Henta gin meli oksigen untuk napasnya ya tajari sang 2 miliar tahun ya tajari. Ya. Ya tajari. Nasallallahu salam al afiyah. Penglihatan mata, pendengaran telinga. Masya Allah, Allah ngembang kita gratis. Lagu ingat, ahlapu nenek ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan untuk apa? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah hindarkan kita lekan kesesatan tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi sya'nil munafiqin. Ya, tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik. Ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, falamma adha'at ma hawlahu" ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله سبحانه وتعالى berfirman perumpamaan mereka yaitu orang-orang munafik كمثل الذي استوقد نارا perumpamaan marak dengan i murun api inge lapang api. Falamma adha'at ma hawlahu takala api nun wah mulai menyinari sekeliling mereka. Ya. Ini dengan munafik nuh. Perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang sifat kemunafikan atau tentang orang-orang munafik marak dengan inge lapang api pin tengah kelem yang gelap gulita. Yang selanjutnya apa? Mereka bisa melihat samping kiri kanan depan belakang. Zahaballahu binurihim. Namun tidak beberapa lama Allah memadamkan cahaya tersebut. Ya, wa tarakum fi dhulumatin la yubsirun dan Allah meninggalkan mereka. Ya, meninggalkan mereka dalam keadaan di atas atau di dalam kegelapan tersebut. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Rahimani wa rahimakumullah. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli. Kemudian mereka bisu. Mereka juga apa? Buta. Fahum la yarji'un dan mereka tidak kembali. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pinita bagaimana keadaan dengan munafik. Berdua mata namun mereka tidak gunakan untuk melihat yang baik. Berdua telinga namun tidak digunakan untuk mendengar kebaikan. Yang narai lurus diberikan kemampuan untuk berbicara namun mereka tidak gunakan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka orang-orang munafik
mereka menampakkan keimanan untuk menyelamatkan mereka sementara, ya, menyelamatkan mereka lekan hukuman. Mereka akan dibunuh. Akhirnya mereka mengatakan amanna, kami beriman, ya, menampakkan keimanan. Namun sebenarnya apa? Hati mereka mengingkari, munafik. Kak katang gitu, no? Ya, kita mengatakan diri kita sunnah, namun hati kita mengingkari. Sama, ya. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan, Allah menyiksa mereka mulai di dunia, tidak tenang, ya, tidak tenang. Yang akhirnya, oh, hitam sih, basunnah hitam sih, ya, Islam kita ini. Namun hati mereka membenci sunnah, hati mereka membenci Islam. Nene langena munafik, no? Ya, nene langena iaran sifat nifak tersebut. Kanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang yang munafik tersebut berada di kerak paling bawah lekan neraka tunulangan. Jadi empit gumbe kempit no yang julu motong ha lewana motong narak narak nguluang ya apa empit ini ya. Begitu kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang ada kemunafikannya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa perkataan dari Ibn Abbas, Al-Imam Al-Qatadah, Al-Imam Muqatil, Imam Dhahhak. Beliau mengatakan, yaqul, "Matsaluhum fi nifaqihim kamatsali rajulin awqada nara." Perumpamaan orang-orang atau seorang pada kemunafikan atau pada sifat nifaq mereka, kamatsali rajulin awqada nara, marak dengan nyelapang api. Fi lailatin mudhlimah, pada malam yang gelap gulita, pin petang derit, ya. Jadinya mereka nyalang untuk tujuan apa? Untuk tujuan bagi takyah mendakno doang. Lagu selanjutnya petang kumbe, ya. Begitu. Mereka mengakui diri mereka beriman untuk menyelamatkan mereka sebentar. Namun sebenarnya hati mereka, ya, untuk tujuan apa? Fattaqa mimma yakhab, mereka berlindung dari apa yang mereka takuti. Pabainama, pabainama huwa kadhalika idh tufi'at naruhu fabaqiya fi dhulmatin khaifan mutahayyiran. Yang selanjutnya Allah memadamkan, yang selanjutnya Allah menampakkan mereka, ya, Allah menampakkan kenifakan yang ada pada diri mereka, dan mereka mulai takut lagi, ya, takut, mulai kebingungan. Fakadzalikal munafiquna bi idhari kalimatil iman aminu ala amwalihim. Begitu orang-orang munafik, kenapa mereka menampakkan keimanan? Karena apa? Karena takut nagin bait hartanya. Karena takut dunia mereka akan hilang. Kita mesti dengan beriman ini, ya. Karena kalau mereka kufur, mereka akan bayar jizyah. Mereka akan bayar jizyah, upeti. Ya, ada harga yang akan mereka keluarkan. Untuk menghindari hal tersebut, Islam mesti tanene kan gitu. Wa auladahum wa nakihul mu'minin.
dan bahkan mereka menyelamatkan anak-anak mereka. Mereka juga orang-orang munafik tersebut menikahi orang-orang beriman, menikahkan anak-anak mereka atau menikah dengan orang-orang yang beriman. Wa warathuhum wa qasamuhum al-ghanaim fadhalika nuruhum fa idza matu adau ila dhulmati wal khawf. واختار الإمام ابن جرير الطبري هذا القول فقال وأول التأويل بالآية وأولى التأويلات بالآية ما قاله قتادة والضحاك وما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. Ternyata ini yang dipegang oleh Ibn Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau tentang tafsiran ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-70 apa ayat ke-17. Ya, bahwasanya Allah memberikan perumpamaan dengan munafik nono. Ya, tujuan untuk menyelamatkan dunia mereka belekak, ya. Ya, tujuan menyelamatkan dunia yang mereka miliki belekak. Jangan, hati-hati para jemaah. Jangan memiliki dua pendirian. Harus sahih pendirian tanono. Tatkala kita mengatakan sunnah, kena sunnah no. Tutu wah. Ya. Ya nara ikena anle sunnah no. Sunnah lagu. Ya tak kamu kena. Oh, aku lagu paling kena. Nah, pribadi tidak boleh. Namun kita mengatakan sunnah ni, sunnah no. Al-Quran dan sunnah Nabi itu yang paling benar. Ya nara ilain. Menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari Sunnah, kah sesat paharan kita. Imbe ginta pilihan nengka. Jadinya demikian para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pendahuluan lekan kitab Nurul Huda yang insya Allah kita bahas selanjutnya, insya Allah Taala. Demikian ibu kita sambiang, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sambiang kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu Taala. أعلى وأعلم سلك نزل.